Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Manusia di akhirat akan dibagi menjadi dua. Ada yang kelompok da'iratul fadl, mereka disebut ahlul fadl, orang-orang yang mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Ada yang disebut da'iratul adl atau dan mereka disebut ahlul adl. Orang-orang yang masuk kelompok mendapatkan keadilan Allah. Dan mereka disebut orang-orang yang layak untuk dihukum oleh Allah. Ahlul fadl, tanda-tandanya orang menjadi orang yang mendapatkan anugerah dari Allah di akhirat. Di atas dunia mereka menjadi ahlul ta'ah, orang yang taat kepada Allah. Orang yang ikuti ajaran Allah, orang yang mencintai Rasulullah. Ahlul adl, orang yang nanti akan mendapatkan keadilan Allah dan dihukum oleh Allah, maka dia di atas dunia tandanya mereka menjadi ahlul kufur, ahlul maksiyah, dan mereka akan dijadikan orang-orang yang membenci kepada Rasulullah. Karena itu berusahalah di atas dunia ini dengan melakukan taat dan cinta kepada Rasulullah, supaya nanti di akhirat masuk kelompok orang-orang yang mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, melakukan perbuatan taat ini jadikan isi kehidupan kita di atas dunia. Apa sih yang kurang dari Nabi Muhammad ini apa? Nabi Muhammad sudah diberikan begitu banyak luar biasa kenikmatan oleh Allah. Inna fatahna laka fathan mubina. Liaghfir laka Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi yang berlalu yang akan datang dijamin diampuni Allah. Wa yutimma ni'matuhu 'alaik. Dan sudah disempurnakan kenikmatan kepada Nabi, dijadikan pemimpin para Nabi, dijadikan segala-galanya, bahkan dijadikan surga itu pertama yang memasukinya adalah Nabi Muhammad. Bahkan seluruh Nabi pun tidak boleh masuk surga, saudara, sebelum Nabi Muhammad. Qara'tu bab al-jannah, faqala li khazinuha man bil bab, faqultu ana Muhammad. Faqala bika umirtu an la ahadan li an la aftaha li ahadin qablak. Ketika aku mengetuk surga, maka penjaga pintu surga bertanya, siapa mengetuk pintu surga? Aku jawab, aku Muhammad. Maka dia menjawab, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum kamu, wahai Muhammad. Wayahdiyaka siratan mustaqima. Allah yang langsung membimbing kepada Nabi Muhammad ke jalan yang lurus. Kurang apa? Udah dijadikan oleh Allah rahmatan lil alamin. Udah dijadikan oleh Allah ala khuluqin azim. Semua diberikan kepada Nabi Muhammad. Tapi bagaimana ibadah Nabi? Apakah setelah itu Nabi duduk manis, kemudian mengumbar nafsu? Ceritakan tadi bagaimana Nabi SAW salat sampai kakinya bengkak. Satu saat Nabi sudah dalam satu selimut dengan Siti Aisyah. Maka Nabi SAW menyatakan, darini at'abbadi rabbi ya Aisyah.
izinkan aku meninggalkan kamu untuk aku beribadah kepada Tuhanku. Maka Nabi melaksanakan sholat, sholat, sholat sampai berderai air mata Nabi, membasahi jenggot Nabi. Sujud lama sekali. Sampai Siti Aisyah ketiduran, bangun dari tidur pun masih melihat Nabi sholat. Sampai Siti Aisyah menegur, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, apa ini sholat? Mahadal qiyam, ini apa yang Anda lakukan? Takut neraka? Gak mungkin neraka membakar Nabi. Pingin surga? Surga sudah diberikan kepada Nabi. Pingin ampunan? Dosa tidak dicatat untuk Nabi. Ini sholat apa lagi? Ini tangisan apa?" Maka beliau menjawab, "Afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang banyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah diberi banyak?" Bukan lupa saudara, tapi setelah diberi banyak, banyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikuti Nabi ya ikhwani. Ketika Anda dalam nikmat, Anda jaga, karena Allah maha bisa mencabut itu nikmat. Ketika Anda sehat, Anda jaga dan gunakan untuk ibadah kepada Allah, karena Allah bisa membuat Anda sakit. Ketika Anda dalam keadaan lancar rezekinya, Anda syukur kepada Allah, karena Allah maha bisa menjadikan Anda fakir. Ketika Anda menjadi orang yang mempunyai jabatan, syukurlah kepada Allah, karena Allah maha bisa menghinakan Anda. Lihat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mendapatkan derajat yang begitu tinggi, maka beliau afala akunu abdan syakura, semakin tinggi ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Habib Ali tadi menekankan, apakah kamu cinta kepada Nabi? Cintakah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita satu sama lain saling melihat saudaranya, dan ayo kita menyatakan kami cinta kepada Rasulullah, dan ayo kita menjadi saksi satu sama lain bahwa kita pecinta Rasulullah nanti di hari kiamat, sehingga kita akan menjadi orang beruntung karena mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tapi setelah itu ayo kita tobat di majlis ini, ingat perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Dan saatnya kita bertobat di majlis ini. Dawagatubatak yal asi idabatatu. Ini saatnya kita bertobat ya ikhwani. Mau diminum lagi khamar? Mau ditelan lagi itu narkoba? Mau dilakukan lagi itu perbuatan zina? Mau diteruskan perbuatan riba? Sekarang waktunya bertobat. Sekarang waktunya bertobat. Dawakat aul ubatak yasharid ida bataul. Sekarang di majlis ini saatnya kita kembali lagi kepada Allah setelah kita lari jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang waktunya ya ikhwani. Alhamdulillah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi membuatkan kita maulid yang betul-betul menjadi sebab terbukanya hati. Maulid yang bisa membuat kita rindu dan cinta kepada Nabi. Karena itu ya ikhwani, jangan disia-siakan majlis seperti ini. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah, sesungguhnya Allah, bada binafsih, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, idhafah, idhafah di sini, bima'na al-mutlak, bukan mugayyad, idhafah, khalqullah, seluruh makhluk Allah, bukan hanya sebagian, wa malaikatahu, ay jami'u al-malaikah, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi,
bersolawat kepada Nabi. Allah memberikan solawatnya kepada Nabi. Para malaikat bersolawat kepada Nabi. Seluruh para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fi'il mudhari', ikhwani, bukan sallau. Para malaikat sudah bersolawat kepada Nabi, tapi yusalluna 'alan Nabi. Yufidu tajaddud wal istimrar wad dawam. Selalu, tidak pernah berhenti solawatnya para malaikat, solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Baru Allah mengkhitab mu'minin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Khitab khas lil mu'minin. Sallu alaihi wasallimu taslima. Salawatlah kepada Nabi dan salamlah dengan sebenar-benarnya salam. Linatasyabbah bil malaikah fa innal malaikata taqarrabuna ila Allah bisalati 'ala nabi. Para malaikat melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan salawat kepada Nabi, maka orang yang beriman diajarkan untuk menyerupai para malaikat Allah. Banyaklah bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mulai salawat itu dengan inna harfu taukid. Salah ala nabi mu'akkadah bi inna. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, diakhiri dengan taslima. Masdar itu yufidu ta'kid kadalik. Masdar juga membuat ta'kid. Salam yang serius kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, jika Allah bersolawat kepada Nabi, apa solawatnya malaikat ini nilainya? Apa solawatnya manusia ini nilainya? Tahukah anda, haqiqatul musalli huwallah. Yang layak solawat hanya diberikan daripada Allah. Adapun solawatnya malaikat dan manusia, doa itu berdoa. Seakan-akan Allah menyatakan, lau annal khalqa la yusalluna 'ala nabi lakafathu salati 'alaih. Seakan-akan Allah menyatakan, seumumnya makhluk ini enggak ada yang bersalawat kepada nabi, cukup salawatku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah perintahkan kita salawat, kenapa? Linantafi' bis shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa yantafi' bis salatina 'alaih. Tapi linan tafik bisolatina ala Nabi SAW. Bukan Nabi itu perlu dengan solawat kita karena sudah mendapatkan solawat daripada Allah, tapi supaya kita beruntung dengan solawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa nilai solawat kita? Dan bagaimana kalau anda bersolawat? Ketika para sahabat tanya kepada Nabi, arafna assalamu alaikum, kaifa nusalli alaik ya Rasulullah. Kami tahu cara bersalam kepada anda ya Rasulullah, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana kami bersalawat kepada anda? Maka Nabi mengajarkan, qulu allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Kalimat allahumma salli ala Muhammad itu adalah doa. Ya Allah, haturkan solawatmu kepada Nabi Muhammad. Kita tidak diajarkan usolli ala Muhammad, saya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tapi kita memohon, ya Allah, solawatlah kepada Muhammad. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada yang layak solawat dari siapapun, hanya Allah yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawatnya kita kepada Nabi Muhammad itu majaz. Salawatnya malaikat itu majaz. Haqiqatus shalah 'ala nabi huwa shalatullah 'ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, salawat Allah kepada nabi ini adalah ta'zimullah kepada Nabi Muhammad. Allah itu selalu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ini selalu mengagungkan.
Dan itu bukan karena Nabi sudah wujud. Bahkan sebelum wujud menjadi manusia, Allah sudah agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam diceritakan bahwa Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan kesalahan di surga dan dihukum turun di dunia, maka Nabi Adam memohon kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad ampuni dosaku. Maka Allah yang Maha Tahu bertanya, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu ba'du? Adam, bagaimana kamu bisa mengenal Muhammad? Aku belum menciptakan dia. Maka Nabi Adam berkata menjawab, "Lamma nafakhta fiyya min ruhik, rafa'tu basari ila as-sama' fa'idha maktuban maktubun 'ala qawamil arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ahadan illa wa huwa ahabbul khalqi ilaik." Ketika engkau meniupkan ruh kepada jasadku dan aku membuka mataku, aku memandang ada di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ aku yakin tidak mungkin ada nama setelah namamu kecuali nama makhluk yang paling engkau cintai. Sadaqta ya Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya wa innahu min dzurriyyatik. Utlubni bihi faqad ghafartu lak. Wahai Adam, benar, itu adalah yang aku paling cintai. Makhluk aku cintai adalah Muhammad dan itu akan menjadi salah satu keturunanmu. Mintalah dengan berkat Muhammad, maka saya nyatakan kamu diampuni dosanya Allah. Sallu ala sayyidina Muhammad. Sallu ala sayyidina Muhammad. Ini makhluk bukan yang sama dengan yang lainnya ya ikhwani. Ini Habibullah. Ini siapapun yang mengganggu Nabi, mengganggu Allah. Siapapun yang taat kepada Nabi, taat kepada Allah. Siapapun yang membanggakan Nabi, bangga kepada Allah. Bersolawatlah selalu kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Imam Sakhawi di dalam kitabnya Al-Gaulul Badi', beliau mengatakan, diriwayatkan, istaigadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farihan min naumihi fariha. Nabi bangun dari tidur dalam keadaan senang gitu. Maka para sahabat melihat begitu, ya senang juga. Tapi penasaran apa ini? Adhakakallah sinnak ya Rasulullah. Maladhi yudhikuk. Apa yang membuat anda bahagia ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ra'aitu rajulan ala sirat yamshi marratan wa yakbu marratan faja'athu salatuhu alayya wa aqamathu ala sirat wa adkhalathu aljannah. Aku melihat, kata Nabi, ada satu orang berjalan di atas sirat. Dia berjalan sedikit, jatuh lagi, berjalan lagi, jatuh lagi, berjalan lagi, jatuh lagi. Maka muncul salawatnya dia kepada aku. Muncul salawatnya dia, aku menegakkan dia di atas sirat dan sampai menghantarkan ke surga Allah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Pengin selamat daripada neraka, salawat kepada Nabi. Pengin masuk surga, salawat kepada Nabi. Kepengin beres urusan dunia, salawat kepada Nabi. Kepengin selamat di barzakh, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaih. Inni ukthiru salah, fakam aj'al salawati lak. Ya Rasulullah, aku ini banyak berdoa.
kira-kira untuk bagian sholawat kepadamu berapa dalam waktuku setiap harinya? Ar-rubu' ya Rasulullah. Masyita fa'inzita fa'wa khairul lak. Seperempat daripada waktuku untuk sholawat kepadamu, terserah. Kalau mau lebih banyak, engkau tambah, itu akan lebih bagus bagimu. Fathuluth ya Rasulullah. Masyita fa'inzita fa'wa lak. Sepertiga waktuku untuk sholawat kepadamu ya Rasulullah. Jika mau tambah, lebih baik. Fanisif, separuh ya Rasulullah. Begitu juga jawaban Nabi. Fathulutan, dua per tiga ya Rasulullah. Begitu juga yang ini. Idan aj'al kullu salawati lak ya Rasulullah. Kalau gitu semua waktuku aku buat sholawat kepadamu. Seluruh waktuku aku buat sholawat kepadamu. Maka Nabi SAW, idan tukfa hammak wa yukfar dambuk. Kalau sudah begitu, semua kegelisahan kamu, semua yang kamu butuhkan, semua yang kamu pikirkan akan dicukupi oleh Allah. Min ghairi talab ya akhwani. Tanpa anda minta akan dicukupi oleh Allah. Dan dosa kamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia sukses, akhirat sukses. Ya ikhwani, wasallimu taslima. Salimu taslima ada dua makna. Ada salimu taslima, salam bimakna tahiyyah. Kita menghormati Nabi, kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi salam yang betul-betul khusyuk. Karena itu ketika maqam jangan hanya sekedar lafaz salam. Tapi taslima salawat yang betul-betul khusyuk, yang serius, penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Ada taslim di mana al-istislam, pasrah kepada Nabi. Percayakan semuanya kepada Nabi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka bainahum. Hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa yusallimu taslima. Kalau Nabi yang sudah menentukan, jangan ada sedikit keraguan, pasrah. Enggak ada yang keberatan. Enggak ada yang masih mikir, enggak ada yang masih mempertimbangkan. Ikuti Nabi. Tinggalkan semua yang tidak disenangi oleh Nabi. Wa yusallimu taslima, maka itu adalah tanda iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang beriman, salawat kepada Nabi, salam pasrah kepada Nabi dengan sebaik-baiknya. Khitab kepada orang beriman. Khitab kepada orang beriman. Kenapa? Karena sholat ini, sholawat kepada Nabi, salam kepada Nabi, tidak mungkin dari orang kafir, saudara. Tidak mungkin daripada orang beriman. Karena itu, muksirin sholat ala Nabi, itu dilala ala guwati iman. Orang yang banyak sholawat kepada Nabi, gemar bersholawat ke Nabi, itu tanda imannya kuat. Tanda imannya kuat. Yang malas, benci, tidak senang sholat kepada Nabi, tanda rapuhnya iman. Diceritakan ada satu orang tua bersama anaknya ada di satu pasar meninggal dunia bapaknya ini, tapi keadaan tidak baik, menyeramkan wajahnya, matanya melotot. Anak ini menangis, ya Allah, kenapa ayahku meninggal? Tanda-tanda suruh khotimah nampak ada ayahnya. Sampai anaknya malu, serbannya dibuat untuk menutup ayahnya. Kemudian dia menangis meratapi ada di samping ayahnya sampai ketiduran. Dalam tidur datang seorang jamilul wajah. Wajahnya sangat tampan, baunya sangat harum. Kemudian bertanya, kenapa ayahmu? Aku tutup karena aku malu. Ayahku dalam keadaan meninggal tidak baik. Dibuka, diusap, berubah wajahnya menjadi bercahaya. Mulutnya menjadi senyum. Kemudian dipegang, man anta? Siapa kamu? Ama ta'rifuni? Kamu tak kenal dengan aku? Ana Muhammad Rasulullah.
aku Muhammad Rasulullah. Ayahmu banyak bersolawat kepada aku. Wa ana ghiyatu man yukthiru shalata alai. Dan aku akan menolong siapa orang yang banyak bersolawat kepada aku. Sallu ala habibiki Muhammad. Sallu ala habibiki Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad ada takkid inna la'ala lam ada takkid lam la'ala ala li isti'la. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar di atas khuluqin azim, jumlah ismiyah agwa min jumlah fi'liyah, benar-benar di atas budi pekerti yang agung, bukan azuma khuluqa lakin la'ala khuluqin azim. Saudara, coba perhatikan ayat ini. Allah memuji Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim. Kalau ada orang itu naik ala al-markub, naik di atas kendaraan, kira-kira mana yang lebih mulia, yang naik atau yang dinaiki? Yang naik, saudara. Nabi dikatakan ala khuluqin azim, di atas budi pekerti yang bagus. Akhlak itu adalah kendaraannya Nabi, dan Nabi yang mengendalikan akhlak. Bukan Nabi itu mulia karena akhlak, tapi akhlak menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu Nabi menyatakan innama bu'ithu liutammima makarimal. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang bagus. Penyempurna akhlak Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad sempurna karena akhlak, tapi akhlak menjadi sempurna karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya ikhwani, pelajari akhlak Nabi, ikuti akhlak Nabi, ajarkan kepada anak-anak Anda akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Majlis ini adalah majlis raudhah min riyadil jannah, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara makan ikuti Nabi, ajarkan kepada anak Anda bagaimana di kamar mandi, bagaimana sebelum tidur, bangun tidur, berpakaian dan yang lain-lainnya. Ajarkan kepada anak-anak antum ya ikhwani, jangan nanti akhirnya dicuri ternyata anak hati anak antum, ternyata cinta kepada penyanyi, cinta kepada artis, cinta kepada pembisnis, cinta lebih daripada cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat ini turun di perang Uhud. Saat itu Nabi ada sampai pecah gigi Rasulullah SAW, berdarah-darah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat tidak mampu melihat itu. Mereka datang, ya Rasulullah, doakan mereka untuk dapat bala. Doakan mereka untuk dapat bala. Tapi Nabi mengangkat tangannya. Para sahabat sudah siap mengamini. Beliau menyatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka kaumku ini ampuni, jangan kau siksa karena mereka tidak mengenal yang benar masih. Ya, kalau sudah itu didoakan untuk musuh-musuhnya, wakif untuk kita semuanya. Karena itu banggalah jadi umatnya Rasulullah. Nabi tidak pernah puas kalau ada satu umatnya masuk neraka. Wallahi la arda wahidu min ummati finnar. Karena itu jangan ada sampai membenci satu sama lain. Siapapun umat Muhammad yang dalam masalah, rahmati dia, tolonglah dia. Kita mengingat bagaimana saudara-saudara kita sekarang ada di Palestina. Antum sebentar lagi dari sini pulang akan kembali ke rumah Anda, tapi mereka tidak sudah punya, banyak yang tidak punya rumah saudara. Antum bisa menikmati makanan yang lezat, tapi mereka kadang-kadang tidak makan berhari-hari saudara. Karena itu jangan lupa mendoakan mereka semuanya. Mereka umatnya Nabi yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yang mereka akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Rabb, ya Allah, jangan engkau jadikan pertemuan ini pertemuan terakhir bagi kita semua. Ya Rabb, ya Allah, kami cinta kepada Nabi Muhammad. Jadikan salawat kami ini adalah silah
dengan Nabi Muhammad. Silah sebagai penyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambungan yang tidak pernah terputus ya rabbal alamin. Ya Rabb ya Allah, jadikan kami orang yang beruntung bisa membahagiakan Nabi dan bisa mimpi Nabi Muhammad dan bisa bertemu secara yaghudhah kepada Nabi Muhammad, khususnya ya Rabb ada di akhir hayat kita, ada di sakaratil maut. Ya Rabb hadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kami husnul khatimah dalam kubur ketika semua meninggalkan kami, malaikat munkar nakir datang. Ya Rabb hadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kami bisa menjawab pertanyaan ada di kubur. Di hari kiamat semua para nabi menyatakan nafsi-nafsi la ughni anka minallahi syai'a, semuanya enggak mampu untuk membantu. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani, jadikan kami orang beruntung bisa bertemu dengan Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb ya Allah, panjangkan umur orang-orang tua kami semuanya, semua anak-anak Habib, cucu Habib Alawi, semua anak-anak Habib Anis, khususan Al-Habib Hasan, Habib Ahmad, Habib Abdullah, Habib Hussein, dan semuanya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Ya Rabbal Alamin, jadikan mereka penerus daripada orang-orang tuanya. Jadikan mereka ya Rabb untuk menjadi orang yang bermanfaat. Habib Anis yang merintis, yang meneruskan Habib Alwi, ya Rabb jadikan kebunannya kebunan surga ya Rabbal Alamin. Angkat derajatnya di sisi Allah dengan setinggi-tingginya ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya dipandang oleh Nabi Muhammad, dipandang oleh Habib Ali, dipandang oleh Habib Alwi, dipandang oleh Habib Anis, sehingga mereka akan menjadi saksi bahwa kita pecinta Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, engkau tadikan kami hidup ada di akhir zaman. Banyak kerusakan akidah, banyak kerusakan moral. Anak-anak kami ya Rabb, jadikan mereka anak-anak yang soleh. Jauh daripada itu semuanya ya Rabb, tetap dalam tariqatul ahad, dari tariqatul salafnya kita. Jadikan kita tetap dalam tariqatul salaf kita sampai akhir hayat kita ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan insyaAllah semua bala, semua wabak, semua hajah kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan insyaAllah bisa ketemu lagi di tahun yang akan datang fi khair wa afiyah. Saudara kita di Palestina ya Rabbal Alamin, kami tidak bisa membantu secara fisik, tapi kami memohon kepadamu ya Allah, tolonglah mereka, rahmati mereka, jangan dijadikan orang-orang Yahudi tertawa dengan penderitaan mereka ya Rabbal Alamin. Lindungi mereka ya Rabbal Alamin, jadikan kita semuanya umat yang bersatu, cabut kebencian di antara kita dari hati kita ya Rabb, cabut saling hasud di antara kita ya Rabb. Jadikan kita umat yang bersatu karena Allah, umat yang bersatu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir umur ya Rabbal Alamin, kami memohon berkat Nabi Muhammad, berkat Habib Ali, berkat Salafus Saleh, takdirkan kami mati husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi nubat insyaallah. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.